ngelihatnya dari deretan Bali. Itu seberang sana itu Tamsui. Yang sedang kami berdiri di sini adalah Bali. Jadi kalau misalkan kita mau ke Tamsui, jadi kita harus menyeberang naik kapal. Ayo. Berapa menit nyeberang ke Tamsui, Mas? Enggak ada 2 menit. Enggak ada 2 menit. Katanya seperti kayak orang terbang lah ya. 2 menit paling sekitar 15 menit lah. Soalnya kita masuk ke kapal aja enggak langsung berangkat, nungguin dulu. Ramai banget, guys. Ini di Bali ya. Lumayan ramai. Ayo, mau berangkat. Katanya tujuannya mau sana. Itu ada Mas Bagio dan Mas Miguel. Lagi dinginnya tuh lagi berapa derajat? Antara berapa derajat dinginnya, Mas? Berapa derajat dingin? Guys, dari Bali langsung bertolak ke Jembatan Merah Guandu. Video ini yang kemarin-kemarin pernah saya upload waktu olahraga bersepeda. Sahdu sejuk banget. Tapi ya anginnya lagi lumayan besar ya. Tuh, lihat aja ombaknya. Nah, itu kawan-kawan kita lagi sedang makan roti. Nah, di sini adalah tempat-tempat istirahatnya orang yang bersepeda. Contohnya tuh lihat, kalau orang yang bersepeda dari Bali menuju ke Jembatan Guandu atau lebih kesananya ya, mereka itu sering beristirahat di sini, mampir dulu. Lumayan bagus. Nah, kalau misalkan kalau mau ke Taipei nanti kita naik bis 22 atau 13 atau 704 ya. 704 turunnya di Luco sebelah sana. Daerah Luco. Kalau misalkan ke Taipei naik bis 22 atau 13 turunnya ke stasiun Guandu di situ. Bisnya itu akan melewati jembatan itu. Itu ada salah satu bis dari sana. Itu bis yang ke arah Bali. Nah, nanti stasiun Guandunya ada di sana. Nah, kita turun di sana. Keren, guys. Di sini ada kapal pesiar seperti miliknya Mas Raffi Ahmad, guys.
orang yang sedang beristirahat dari olahraga bersepedanya. Yang bawa, yang suka mancing bisa bawa pancing. Yang pernah tenar di Indonesia. Coba Om, tunjukkan odading yang pernah tenar di Indonesia itu kayak gimana? Ini adalah odading gulu. Odading gulu. Ini odading kayak dibuat sama roti ya, dikasih gula sedikit. Rasanya? Anjay. Oh, rasanya anjay. Apakah Mas tahu odading ini pernah viral di Indonesia? Oh, tahu. Tahu. Rasanya gimana? Makan odading ini? Rasanya anjay. Mas iki kasih teman madangnya kok. Mas Bagio. Mas. Iku odading iku kira-kira roti biasa apa roti dicampur rasa apa yang bikin enak itu? Campur gula. Campur gula yang marai iku enak ya biasa. Iya. Yes. Mencobanya nih. Tadi saya buat ini. Ush, mantap. Nikmat ya, Mas? Nikmat. Kita boleh. Walaupun ini sederhana tapi ini luarnya itu gurih-gurih kayak gimana nih luarnya. Sedangkan dalamnya ini isinya talas. Talas. Tahu talas? Ya itu. Ini kalau dihalus. Tempat kami namanya talas. Direbus dulu baru dihaluskan terus dimasukkan ke sini, kasih gula sedikit terus masuk, digoreng. Masuk ke mulut. Apa pelan-pelan apa langsung cepat dimasukkan gitu, Mas? Masukannya itu pelan-pelan apa gimana gitu? Tanya dia masukannya gimana? Itu masuk ke mulutnya katanya pelan-pelan atau gimana? Pelan-pelan, harus pelan-pelan, kalau terlalu buru-buru tuh enggak enak. Harus pelan-pelan. Jadi dulu. Makannya jangan nafsu ya. Rasanya gimana, Mas? Rasanya. Enak. Gak apa-apa, kita mereview. Ini yang buat adalah Mbak Wiwi. Wiwi Sagita ya, itu ya. Wiwi Sagita. Wiwi Sagita. Anda kalau datang ke Pali itu harus nyobain kue ini. Kue ini. Karena ini enak. Nah, bentar, jangan cepat-cepat matangnya ya, Mas ya. Yang satu talas dicampur dengan biskuit, yang satu odading yang pernah viral di Indonesia. Tanah air. Nah, itu kok terlihat roti biasa kok, Mas? Kalau dengan kita dengan orang-orang awam itu kelihatannya memang biasa, tapi kalau orang-orang yang punya mata indera ke seket itu akan kelihatan. Wah, temen. Iya. Cuma aku minta aku, Mas, aku indera kok ana seket tuh, Mas. Wah, yo iki indera melebihi ngono kok ngene iki. Wah, temen gua malah ana seket. Indera apa kok seket salah satu nih ya. Wah, siji sampai 6 BK, embo ya bingung kok. Gua masih penasaran dengan roti ini kok. Kok bisa di biskuit? Ini kan biskuit kok dicampur dengan roti talas sama makanan tanah ya. Ini luarnya gurih. Iwa gede gede ini. Iwa apa? Iya, iwa gede. Iwa. Enggak. Oh iya, sedang kok lah lagi rescue review Wigma. Ya guys. Tangin gurihnya sampai tumpah-tumpah kemana. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, komennya yang sesuai. Komennya yang tertib ya, dan rapi, yang bagus. Ya. Teman-temanmu, bapakmu, pakdemu, paklekmu, morotongomu, tanggamu, adimu, ya semuanya lah. Dukunglah channel inilah, biar membantu kami lah. Iya, asik. Nah, nih seperti yang pernah debatkan nih ya. Ini udah rezeki ini udah. Nah, tadi kan Dimas pernah ngobrol mancing ya. Kalau misalkan mancing kita membutuhkan perahu yang seukuran gimana? Di sini ada banyak perahu tuh. Ayo, kita alih perhatian. Alih tuh. Sedang menikmati odading. Enggak, maksudnya seukuran perahu yang kayak gimana sih yang enak buat mancing? Kalau misalkan nah, selain odading, ada lagi yang kayak gini nih. Ini tuh modelnya kayak apa, Mas? Biskuit sama betul. Ini tuh dalamnya itu apa ya, puhung talas, tahu apa namanya itu, buah, bukan buah talas, apa ya ini namanya, singkong. Ketela singkong. Singkong ketela ya,
dalamnya telo. Bukan, nah, bukan ketela, ini dalamnya talos. Telo, rewel. Talos. Telo, ngeyel. Dirasakin sih. Kasih diaret.